Jadual siaran langsung International Friendly Match Day antara Johor Darul Takzim FC melawan UD Castellonense bakal berlangsung di Stadium Olimpico Camilo Cano. Juara bertahan Liga Super 2023, Johor Darul Takzim (JDT) memiliki baki 5 perlawanan dalam tempoh kurang 10 hari di Sepanyol. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim (JDT) yang menjalani kempen pramusim di Sepanyol dari 14 April hingga 30 April dengan 7 perlawanan persahabatan bakal dihadapi dalam tempoh 2 minggu. Pengalaman baharu buat skuad Harimau Selatan ini jelas dimanfaatkan sebaik mungkin apabila membenam cabaran dua kelab Sepanyol, Real Murcia dan Lanucia masing-masing dengan keputusan 3-0 dan 3-1. Kejayaan JDT di Sepanyol bakal mematangkan pemain bagi mengharungi masa hadapan. Beberapa pemain baharu juga diberikan peluang untuk mendapat minit bermain berdepan lawan yang lebih baik sebagai persediaan menjelang saingan musim 2024-2025. Siaran langsung, perlawanan International Friendly Match Day, Johor Darul Takzim FC melawan UD Castellonense yang berlangsung di Stadium Olimpico Camilo Cano pada 23 April 2024, jam 2 pagi, waktu Malaysia.